Okey. Saya macam tak tahulah ni kalau recording ni okey-okey lah ya. Okey kelas, so kita teruskan kelas kita pada pagi ini, iaitu untuk topik yang seterusnya adalah array. Okay. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi, array ini sebenarnya dia adalah macam jelmaan lah. Okey, jelmaan kepada repetition. Okay, so dia benda yang sama. Dia repetition juga tetapi dibuat secara array. Okay, saya cuba bagi gambaran dulu. Okay. Apa perbezaan antara array dan juga repetition? Contoh kalau sebelum ni lah kita biasa buat soalan dia seperti cal, calculate, sum, mark of 5 student contohnya ya. So apa yang kita akan buat kalau repetition ini adalah array. Okay. Kita mesti akan buat kat sini read mark. Kemudian mark tu buat simpan dekat mana? Sum sama juga dengan sum tambah mark. Kan? Tetapi bila array, dia akan jadi macam ni. Read, mark juga. Cuma ada I. Lepas tu, dia akan jadi sum. Sama juga dengan sum. Tambah mark, I. Itu je perbezaan dia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan I ni? Okay, apa yang dimaksudkan dengan I? You pucuk. I itu apa? I ini adalah index. Okey. Kalau saya boleh gambarkan dari segi lukisan, okey, kalau repetition ni saya biasanya akan sebut, okey, bila nak buat sum mesti ada satu bekas. Nama bekas tu adalah sum dan bekas ni pada awalnya kosong. Okay, bila read mark, mark akan masuk. Contoh mark pertama 78. Read mark lagi 62. Read mark lagi 90. Read mark lagi 100 contohnya. Okay, so dia berkumpul dalam satu tempat. Bila kita dah masukkan banyak nombor, saya nak tanya, okay, mana nombor yang dimasukkan pada kali yang kedua? Mana yang kedua? Ha, kita tak ingat. Atau mana yang ke-8? Kalau ada 100 nombor, mana nombor yang kita masukkan pada kali yang ke-50? Ha, so dia susah nak cari. Okay, kalau kita kumpul sekali macam ni, difficult to search. Okay, susah untuk dicari. Tetapi bila kita menggunakan array, okay, apa yang berlaku? Array ni dia tidak ada dalam satu bekas. Dia ada dalam rumah masing-masing. Ini bekas ni merujuk kepada location memory dekat dalam komputer. Okay, ini adalah array. Dia duduk di dalam specific location dia. Dan setiap location ni dia ada address. Ini adalah index kosong. Ini index 1. Ini index 2. Sampai dah index yang terakhir, index n lah kalau banyak. Okay, katakan nombor pertama masuk 78. Dia akan duduk dekat index yang ni. Okay, read mark i. Mark i ni merujuk kepada i ni adalah index. Okay, i tu index. Dan index ni bermula dengan kosong. 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, bila nombor kedua masuk, 62 contohnya, 90, 100. Jadi kelebihan bila kita buat secara array ni, kita boleh cari contoh apakah value yang telah dimasukkan pada indeks kedua. So bila indeks kedua, kita tahu 90, macam tu. Okey, itu sahaja perbezaan dia antara repetition dan juga array. Okey, boleh ke setakat ini? Boleh, madam. Thank you. Alright, sekarang kita pergi lebih lanjut lagi. Secara asasnya begitulah ya. Okay, kita tengok 6.0. At the end of this topic, you should be able to. Yang pertama adalah kita kena define array and related with memory allocation. Okay, yang saya tunjuk tadi. Memory allocation, bila array, kita kena imagine ada satu rumah panjang. Okay, dalam memori dia dah reserve dah untuk
data-data ataupun elemen yang akan dimasukkan. Dan kita kena tahu macam mana nak define array. Bila kita define, barulah wujudnya location ni. Okay. Yang keseterusnya B, accessing array. Okay, macam mana kita punya initial, macam mana kita punya input, proses dan juga output. Okay, kalau repetition, saya selalu sebut tentang ICU. Okay, kalau repetition kan dia ada ICU. Okay, kalau untuk read mark ni, kita akan start I equal 1, betul tak? I less equal 5. Lepas tu updating kat sini, I equal I tambah 1. Kan ada 3 ni. I 1, less equal 5, I equal I tambah 1, ICU. Dan untuk array, dia pun tetap ada benda yang sama. ICU ni masih ada. Okay, dia punya ICU masih ada. Cuma I dia, dia akan bermula dengan dekat sini. Dekat sebelum ni, dia akan mula I equal 0. Mesti start dengan 0 sebab index untuk array bermula dengan 0. Dia tak boleh start dengan 1. Mesti start dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya condition. Okay, condition. Condition kita selepas kat sini. Okay, kat sini. Kita akan dapat I less 5. Bukan less equal. Tak ada equal. Less 5. Sebab apa? Kita bermula dengan 0. So, dia akan jadi less 5. Okay. Ataupun kalau dalam coding, dia akan jadi begini. Katakan array ini array mark. So, mark dot length. Ha, itu. Mark.length ni samalah maksud dengan 5. Okay. Tapi dalam sudokod kita akan buat begini. Dalam coding akan jadi begini. Okay. Dan updating dia. Okay. Updating dia sama. Masih sama. I equal I tambah 1. Masih lagi sama. Ataupun kita boleh tulis I plus plus. Okay. So, tak nampak perbezaan sangat kan? Cuma initial start dengan kosong. Condition dia tak ada equal. Dia less. Kalau dalam coding, dia akan jadi mark.length. Sama maksudlah dengan 5. Updating masih sama. I ikut I tambah 1 ataupun boleh tulis juga I++. Okay, I++ ni bukannya untuk array saja. Di sini pun boleh tulis juga I++. Okay, sekarang dah tiba masa dah kita memperkenalkan I++ pula. Okay, itu dari segi ICU. Okay, dari segi input pula. Kalau tengok dekat sini. Input kat sini mark. Tetapi bila array, dia akan jadi mark I. Okay. Lepas tu proses pula, kalau sebelum ni sum sum tambah mark, tapi sekarang bila mark I, kita akan buat sum equal sum tambah mark I. Itulah proses dia. Okay. Katakanlah output kita nak display, kita nak display mark lah contohnya, nak display mark. Tapi bila array, dia akan jadi display mark I. Itu perbezaan dia. Ada I tu sebab ada index. Okay. Itu perbezaan dia. Sekarang kita tengok lagi poin yang seterusnya. Okay. Construct C. Construct the perform one dimensional array. Okay. Inilah assignment kita, iaitu one dimensional array. Okay. Dalam one dimensional array ni, kita boleh cari minimum, maximum, frequency, total dan juga mean. And linear search. Okay. So, linear search ni ada dalam assignment kita. Okay. D. Construct the perform. Construct program that perform one dimensional array operation for problem involving minimum. Yang ni relate dengan soalan tadi lah. Okay. Ini adalah untuk operator. Okay. Ini adalah program. Okay. Itu perbezaan ni lah. Ini operator, ini program. Okay. Kita tengok dulu 6.1. Okay. Introduction. As discussed earlier, input entered into a computer will be stored in a memory of the computer yang kita panggil sebagai variable. Okay, kalau kita tengok begini, kalau kita tengok soalan yang bukan array, kalau bukan array tadi awak nampak ada satu bekas sahaja kan. Okay, kalau tengok kat sini, variable kita adalah mark dan kita dah declare lah mark ni. Bila kita declare sahaja mark, maka wujudlah satu memory dekat dalam komputer yang nama variable dia adalah mark. Dan dia akan simpan mark dekat sini. Okay, sebab tu pentingnya declaration ni, supaya dalam memori kita wujud satu location yang ada variable mark tu. Okay, pada kali ini, okay, pada first round ni, kita akan nampak marks equal 97.5. So dia akan masuk dekat sini. Okay, kemudian tiba-tiba pada baris berikutnya ada mark 41.0.
So dia akan replace, dia akan replace, dia akan replace value yang latest adalah 41.0. Yang 97.5 ni dah tak ada, sebab dia akan replace value. Kalau kita buat without array, dia akan replace. Tiba-tiba masuk lagi 36.5. So yang 41.0 tadi dah tak ada, dia akan replace dengan latest value. Okay, itu konsep untuk yang repetition biasa. Dia akan replace, replace. Okay, dia tak akan simpan semua ni. Dia replace sebab ada satu bekas. Dan satu location ni hanya simpan satu data je pada satu masa. So, itulah masalah dia. Okay, itulah masalah dia. Macam mana kita nak simpan all value. Okay, inilah jalan penyelesaian dia. Okay, so untuk masalah yang di atas, macam mana kita nak solve adalah menggunakan array. Itu je yang boleh solve, sebab array boleh simpan semua value. Kenapa? Because array is an ordered sequence of data of the same type. Bila saya sebut array, saya suka untuk lukis yang blok panjang-panjang tadi tu. Saya harap awak pun take note lah dekat buku masing-masing ya, yang dekat page yang sama. Okay, bila sebut array, kena imagine ada rumah panjang ni. Okay, dan dia simpan secara sequence pada same type. Mak, contohnya kalau array ni dia menyimpan mark. So semua sekali dalam ni, semua akan simpan mark data type yang sama. Kalau mark ni data type dia in, so semua dalam ni akan simpan data type yang mark berjenis in. Okay, ha, dia satu jenis kat situ. Okay, so cuba kita tengok macam mana nak declare array, array untuk mark. Okay, cara declare dia adalah, ni array declaration, ada note dekat sini. Yang pertama kita akan buat data type diikuti oleh square bracket, diikuti oleh nama variable. And then ini adalah create mark equal new double 3. 3 ini adalah size. Okay, 3 ini adalah size. Okay, take note ya. Bila kita kata size kita nak 3, bermaksud dalam memori komputer ni akan ada 3 location, sebab kita dah bagi 3 size. Okay, saya lukis mendatar macam ni, menegak, menurun pun sama je maksudnya. Ha, okay, ada 3 macam ni. So, bila saya sebut mark at index 0, maksudnya nombor 97.5 ini akan berada pada index 0. Ha, so, dia duduklah dekat sini. Okay, kemudian kita pergi kepada baris yang seterusnya. Dia bagi tahu mark 1, maksudnya mark pada index 1. Letaklah nilai 41.0. So nilai yang asal tadi masih ada. Okey, dia tak hilang. Kemudian kita pergi kepada nombor yang terakhir, iaitu dia bagi tahu mark 2 ni maksud mark at index 2. Dia akan simpan 36.5. So dekat sini dia akan jadilah mark at index 2 36.5. Ha, itulah kelebihan dia. Cuma kalau nampak kat sini, awak nampak mark kosong, maksud ini location dia berada pada indeks kosong. Ini pada indeks 1, ini pada indeks 2. Yang tadi di new double 3 ini, kita bagi tahu dia punya size. Okay, bilangan location memori tu. Seterusnya, okay, kita lihat kepada component of an array. Okay, component array ni ada 5 component yang kita kena kenal. Okay, there are 5 component. Yang pertama adalah data type. Semua variable mesti ada data type. Okay, kalau kita nak buat array untuk simpan apa contohnya. Satu array, nama array tu BMI. Contoh Ha, so, apa data type yang sesuai untuk BMI? Ha, ni index 0, index 1. Apa data type yang sesuai untuk BMI? Double. Ya, betul, double. Okey, katakan nak buat untuk BMI, saya buat kemas sikitlah. Okey, ni nama array. BMI ini adalah array name. Okey, BMI ini adalah array name. Okey, kena kenal tu eh. So dalam ni ada berapa, kita bergantung kepada size dia lah. Okey, dan ingat setiap array ni ada index dia dan bermula dengan kosong. Okey, hinggalah seterusnya. Dan bila kita tahu BMI ini data type ni adalah double. Okey, so pastikan semua data dekat dalam ni adalah double. Okey. Data type ni selain daripada double, kita ada in, lepas tu kita ada char, lepas tu kita ada boolean. Okey, dan satu lagi ni string. Okay, so kita kena tahu bila masa nak gunakan double, bila ada perpuluhan.
Integer bila nombor bulat, tak ada perpuluhan. Bila char, maksudnya single character seperti A, single character. Boolean ni true, false. Okay, true ataupun nak guna true, false. String ni bila kita nak guna ayat. Bukan ayat lah, perkataan. Seperti biasanya name. Okay, name kan perkataan. Itu perbezaannya. Kalau char, saya nakkan contoh char, saya buat M. Okay, name Mila. So kalau nak pakai Mila, kena guna string. Kalau nak pakai M, pakai char. Okay, so kita kena kenal data type yang kita nak guna. Kalau data type itu untuk name, makanya pakai string. Okay. Seterusnya, name. Name ini adalah name array. So name array ni yang ini, BMI. BMI ini adalah array name. So setiap array ada nama dia. Okay. Seterusnya, size. Okay. Size ini bergantung kepada bilangan elemen ni. So kalau elemen ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So size dia ada 7. Okay, size dia 7. Tetapi bilangan dia punya index ni 4, 5, 6. Okay. Cuma jangan confuse . Maximum index adalah 6. Size dia 7. Faham tak? Maximum index adalah 6 sebab bermula dengan 0. Tapi size ni bergantung kepada bilangan lokasi ni, bilangan elemen ni. Okay, so kena alert benda ni. Size dia 7, maximum index dia 6. Okay. Seterusnya, ni index. Index yang di bawah, bahagian bawah ni lah. Index bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okay, bergantung kepada size. Seterusnya, elemen. Elemen adalah benda-benda yang berada di dalam ni. Yang berada di dalam ini, data-data ini, ini adalah elemen. Jadi, secara conclusionnya, size adalah sama dengan bilangan elemen. Okay, so itulah 5 komponen yang kita kena kenal. So, saya macam contoh saya sebut, mana elemen dia? Apa indeks dia? Size dia berapa? So, kena alert lah benda-benda tu. Okay, ini contoh dekat bawah ni, diberi dengan lebih jelas lagi. Di mana nama array dia adalah 6. Okay, dan size dia adalah 7 sebab ada 7 elemen. Elemen 1, elemen 2, elemen 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen. Okay, ini kita panggil elemen. Okay, indeks di bawah ni. Bermula dengan indeks 0 dan berakhir dengan indeks 6. Okay. Okay, ini part yang penting. Bila kita nak buat array, kita mesti tahu untuk declare and creating array. Okay, step yang pertama adalah kita nak declare array. Okay, contoh yang saya buat tadi. Okay, katakan saya ada array untuk simpan apa tadi, BMI. Okay, so bila saya nak wujudkan benda ni, BMI dengan rumah-rumah ni, saya nak wujudkan dia, saya mesti declare dia. Okay, cara nak declare dia, tengok format kat sini. Data type ada square bracket, array name semicolon. So kalau untuk situation BMI ni, data type dia tadi awak dah bagi tahu saya adalah double. Lepas tu diikuti dengan square bracket. Kemudian array name dia adalah BMI semicolon. Okay. Dapat tak? Tu cara nak tulis dia. Okay. Data type double square bracket, ada square bracket, array name BMI. Okay. Dan ini telah juga telah diberi contoh juga. Kalau mark, maksudnya double square bracket mark. Okay. Itu untuk declare dia, declare array. So kena biasakan istilah declare, dah declare belum? Okay. Seterusnya creating array. Okay, creating array. Okay, bila dah declare, kena create array. Itu wajib ada declare and create. Okay, saya nak buat lagi yang BMI tadi. Okay, BMI. Saya nak tanya dululah, berapa saya punya size untuk situasi yang ini? Berapa size saya? 5. Ya, pandai. Okay, apa saya punya maximum index? 4. Pandai sayang. Okay, 4. Alright. So, bila nak create array, macam mana step dia adalah, pertama sekali kita tulis array name equal new
data type, lepas tu size. So kalau untuk case BMI saya ni, macam mana saya nak tulis? BMI, array name kan? Array name saya BMI. Kemudian diikuti oleh new. Okey, tulis new. Okey, data type. Okey, data type dia apa tadi? Double. Kemudian size dia 5. Macam tu. Okey. Itu contoh dia BMI equal new double 5. So kalau contoh yang telah diberikan, mark equal new double 10. Okey. So tadi kita declare, sekarang kita create. Okey, tetapi next step ni kita nak combine. Okey, kita nak combine. Declare dengan create ni nak buat sekaligus. Boleh juga. Tadi dia asing, dia asing-asing kan. Sekarang kita nak combine. Okey. Kalau nak combine, saya ambil yang contoh BMI saya tadi. Ingat data type double. Saya tulis kat sini ya, data type saya double. Ada square bracket. Apa array name saya? BMI equal new data type saya apa tadi? Double. Size saya tadi 5. Itulah contoh dia. Okey. Dan contoh lain juga telah diberikan di bawah ni. Pun telah diberikan, samalah. Alright. Seterusnya, okey, bila dah selesai dah declare tu semua, kita tengok kepada array initializers. Okey. Kita tengok dekat sini array initializers. Okey, initializers list to create an array and give initial value at the same time. Maksudnya dalam array kita ni dah ada value. Tak ada read ni dalam soalan array yang ini, dia tak ada read mark sebab mark dah ada. So bila dah ada siap-siap value, maksudnya double mark ini adalah declare an array. Okay, declare an array. Dan dia dah ada value siap-siap. Okay, initial value at the same time. Dan bila dah ada value begini, ini pun favorite question juga. Dia dah bagi value dan kena ingat ni, bila dapat value tolong labelkan index dia kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, labelkan dia punya index sebab biasanya soalan dia akan tanya state the value at index 2 contohnya, at index 4. So, memanglah nampak simple kan, 0, 1, 2, 3. Cuma sebab biasanya kita punya mindset kita start dengan 1. Bila dia kata, contohlah soalan kata state the mark at the first index. At the first index, awak pun ambil yang ni. First index. Okay, biasanya dia akan cakap at index 0, at index 1, dia akan sebut lah. So kena alert benda tu. Okay, kalau first index memang akan dapat 97.5 kan, index 0 kalau first. Tapi kalau dia kata at index 1, 1 tu mesti di sini. Okay, 1 tu mesti 41.8. Okay, so ini samalah, dekat bawah ni sama. Alright. Seterusnya, assigning ini samalah macam tadi. Kalau dalam Java code kita mark index 0.97.5, maksud dalam komputer memori pun dia akan pegang nilai itu. Dia tak akan hilang. Okay. Okay. Accessing element in array. Okay, accessing element in array. Kalau sebelum ni repetition, kita guna why. Okay, why. Apa yang why tu? Okay. Kalau apa namanya, repetition yang sebelum ini, kita akan pakai looping. Y, mana Y saya ni? Kan kita pakai Y kan, ada initial, ada condition. Condition kita pakai Y, inilah kita pakai looping Y ni. Lepas tu ada updating. Okey. Tetapi bila kita nak buat untuk array, ataupun tak kisah nak buat repetition biasa pun boleh guna for. Okey, untuk array kita mesti digalakkanlah untuk pakai for. Apa maksud for? Sebenarnya dia sama je, initial, condition, updating. Cuma yang berubahnya adalah y ni akan jadi for. Okey, lepas tu initial ni, ini masukkan ke dalam ni. Dia duduk di dalam, dia duduk satu geng. Okey, initial, condition, updating, ambil letak sini. Dia duduk satu geng adik-beradik dia. Okay, dan jangan lupa dia separate by semicolon ni. Separate by semicolon. Yang belakang ni tak perlu ada semicolon. Dan yang lain-lain langsung tak berubah. Kekal di tempat masing-masing. Tak berubah. Okay.
Dan 4 ini bukan saja untuk array, awak boleh guna juga untuk repetition, menggunakan 4 pun boleh, tak ada masalah. Dan dalam soalan final pun pernah diminta untuk dia bagi coding Y, dia bagi coding Y ni kan. Okay, dia bagi coding Y, lepas tu dia cakap convert to for loop. Tukar kepada for loop. Jadi bila nak tukar kepada for loop, benda lain tidak berubah. Yang berubah hanyalah, mana updating kita yang ni ya. Yang berubah hanyalah, yang lain kekal eh? Yang berubah hanyalah I see you ni dia duduk sebaris, dan perkataan for menggantikan perkataan why. Okay, clear tak kat sini nak ubah why kepada for? Yang lain kekal. Thank you, kekal tempat masing-masing. Okay. Dan for ni bukan untuk re saja, repetition sentinel ke counter control nak pakai 4 pun boleh, tak ada masalah. Okay. So 4 ni tadi saya dah sebut tadi, for loop. Okay, kita ada dua istilah, satu for loop, satu lagi while loop. Okay, so perbezaannya yang tadilah, kalau while loop dia initial dia duduk sini, condition dia duduk sini, updating dia duduk bawah. Tapi kalau for loop, I see you duduk sebaris dan dia bermula dengan 4. Okey. Jadi di sini kita nampak ada perkataan for, initial ini I, ini C, ini you updating. Tadi saya ada sebut 6.length ini sama maksud dengan size. Dan pastikan dia tak ada equal, dia less sahaja. Okey. Dan sama juga kalau biasanya perkataan why akan ada open curly bracket. So sama juga dengan for, akan ada open curly bracket dan juga close curly bracket. Okey. Nampak kat sini 6.length is the size of the array name. Okey. Okey, ini operation dia eh. Okey, operation dia kita cuba tengok macam mana nak entering data. Tadi saya ada sebut. Okey, untuk entering data into array. Okey. So first kali kita kena kena declare array lah. Okay, array ni mesti kita kena declare dan juga create. Okay, double square bracket mark ini adalah declare. Declare array. Bila awak nampak ada size dekat belakang, maksudnya kita dah declare and create array sekali. Okay, lepas tu bila kita dah ada benda ni, dah declare and create array, baru kita buat I mesti start dengan 0. I less mark dot length ini maksudnya size 10 ni. Okay, mark dot length itu adalah size array mark yang nilai dia 10. I plus plus updating. Okay, ini adalah input statement. Jangan lupa pula bila buat array input statement dan config. Ini input statement eh. Bayangkan saya buang perkataan I ni, dia jadi mark equal input dot next double. Input statement kan? Familiar kan benda ni? Mark ikut input dot next double. Ini bila repetition biasa. Tapi bila array, perbezaan dia, dia ada I. Itu sahaja. Yang lain sama. Yang penting dia ada I sahaja. Okey, itu untuk entering data. Saya pun ada sebut di awal-awal tadi. Okay, kalau nak display pula, samalah macam tadi. Nak display, kita ada initial, mesti start dengan kosong. Okey, kemudian mark.length ni merujuk kepada size array mark tu ada berapa elemen dia. I++ ni updating, ataupun nak tulis I ikut I tambah 1 pun boleh. Okey, bila kita nak display, biasanya kita akan buat mark macam tu kan, ataupun kita jarang lah buat macam ni. Biasanya kita akan tulis apa, kita buat ayat dulu kan, mark is, lepas tu plus dengan mark. Okey, tetapi bila dia array, kita kena tambah sedikit, iaitu tambah I dekat sini. Okay, kalau yang ni pula tambah I di sini lah. Okay, yang lain kekal sama. Bezanya ada I je, sebab mark tu dia ada specific location dia. Okay, nak find sum pula. Okay, find sum. Macam saya dah sebut sebelum ni, kita nak cari sum mark kan. Macam biasalah, kita masih lagi kena sediakan bekas yang kosong. Okay, yang ini tadi I mesti start dengan 0, size dia I++ ataupun I ikut I tambah 1. Dan kita simpan dalam total kan. So total equal total tambah mark, tapi kena ada I, mark I. Okay, itu perbezaan dia. Yang lain sama, macam repetition biasa. Okay, satu lagi, kalau nak cari average, nak cari average,
Sama juga bila nak cari average, kita mesti ada total equal 0 untuk kumpul dan juga average equal 0 sebab dia memegang value, mesti letak equal 0, mesti initialize equal 0. Okay, so kita tahu bila nak cari average mesti total, total ni datang daripada total equal total tambah mark I. Okay, bahagi dengan mark dot length. Kenapa bahagi dengan mark dot length? Sebab ini bahagi dengan size dia. Kalau size dia 10, maksudnya dia bahagi dengan 10 lah. Okay, mark dot length. Sebab size kita akan guna istilah mark dot length. Okay, ini largest dan juga find the largest element. Okay, macam biasalah kita jadikan mark yang pertama itu, mark pada indeks kosong itu adalah maksimum. Contoh dekat sini saya ada mark okay, indeks kosong, ni indeks kosong. Pada indeks kosong ni nilai dia contoh 50. Dan saya jadikan pada indeks kosong ni 50 ini dia adalah nilai maksimum. Supaya bila masuk nombor kedua saya boleh compare. Saya boleh compare. Adakah nombor ini besar daripada yang ni? Kalau yes dia besar, so makanya mark max itu akan berubah. Okay, tapi kalau tidak, max itu akan kekal. Okay, nanti kita akan tengoklah bila buat exercise nampak. Tapi kena ingat yang ni, kita jadikan mark pada index 0 ini sebagai maksimum untuk kita compare. Okay, dan begitu jugalah untuk smallest. Okay, sama juga kita akan jadikan nombor pertama adalah smallest. Ini mana tadi? Find the frequency. Okay. Ini kita akan jadikan nombor pada indeks yang pertama itu adalah minimum. Okay, kita nak cari minimum kan yang ni. Okay, akan jadi minimum. Okay, ini untuk find frequency. Okay, frequency maksud kita nak cari. Okay, ada berapa even, ada berapa odd. Sama juga macam kita buat sebelum ni, memang sama. Kalau awak tengok even dengan odd sebelum ni memang sama. Cara kita buat even kosong, odd kosong. Maksudnya kita nak kumpul bilangan even berapa, odd berapa. Okay, lepas tu my number ini maksudnya input statement. Okay, kita masuk nombor. Lepas tu kita check adakah nombor yang dimasukkan itu bila modulus dengan 2, adakah dapat bakinya kosong. Kalau betul, maksudnya even dah ada 1. Jika tidak, maksudnya odd dah ada 1 nombor. Okay. Okay, smallest ni dah. Okay, searching array. Ini yang akan ada dalam awak punya assignment nanti. Searching array, contoh dalam array ni ada nilai. Ada nilai diberi. Kita nak search. So, cara nak search, contohnya saya nak search nilai 30. So, in search value, kita tetapkan nilai search value kita 30. Macam mana nak cari nilai 30 ni? Maksudnya, kita akan berjalan. Berjalan ke sini, check. Berjalan, check. So, bila berjalan, proses yang berulang-ulang, kita kena buatlah for ni. Sebab kita nak berjalan secara berulang-ulang, buat for. For tadi saya dah explain, mesti start dengan kosong. Okay, mesti start dengan kosong, betul kan? Start dengan kosong. Array.length ni, dia punya size i++. Okay. If search value, search value kita apa? 30 ni, 30. Sama dengan array i, array i tu array pada indeks kosong. Adakah 30 sama dengan 10? Okey, tidak. Okay, tidak, kita tulislah not found. Lepas tu, repeat lagi sampai kita jumpa nilai 30. Okey. Dia kena faham logik tu. Nanti praktis-praktis boleh nampak lah. Okey, so itulah dia sedikit pengenalan untuk array. Okay, kalau ada soalan boleh tanya.